Sedang berada di Gereja Santa Maria Tak Tercela. Dan di sini sedang diadakan sahur bersama. Semoga terjadi di negara kita Republik Indonesia tercinta. Karena kebersamaan, karena keberagaman itu memang indah, gitu ya. Mungkin dari Ibu MC. Lagi apa enggak? Lagi. Ini Mas Anwar. Waduh, saya tanyakan dulu ke pemirinya. Di sini nanti akan dihadiri juga oleh Ibu Sinta Nuria. Teman-teman, Bapak Ibu yang mau nyanyi, ada yang mau nyanyi? Mungkin bisa. Oke, siap. Oh, kayaknya bukan hadiran ya, oke? Okay? Wah. Ya, terima kasih. Ya nan wakon, ya nan wakon, ya nan wakon. Wakon minan iman, wakon minan iman. Ina kumuan wakon, ya nan wakon, ya nan wakon, ya nan wakon. Wakon minan iman, wakon minan iman. Suku Cina. Kok hahaha toh? Ada kan? Gua pakai totok-totokan. Pokoknya suku Cina. Oh, Kalimantan. Kalimantan bukan Kalimantan Barat. Banyaknya apa ya? Kalau suku India ada di sini? Enggak ada. Kalau suku Arab? Arab.
Keturunan Arab. Oh ya. Arab Pak Lung. Ya, itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Tapi ada berbagai macam agama juga yang ada di Indonesia. Ada yang beragama Islam. Siapa yang beragama Islam di sini? Oh, berarti yang tidak ngacong enggak beragama Islam ya? Enggak. Sekali lagi, yang beragama Islam siapa? Oh, banyak. Yang beragama Kristen? Ya, yuk. Kristen angkat tangannya tinggi. Yang beragama Katolik? Oh, yang banyak Katolik di sini ya. Yang beragama Hindu? Saat ini tribunjatim.com sedang berada udah? Di acara sahur keliling bersama. Oh, Bahai? Santa Nuria Abdurrahman Wahid. Konghucu? Di Gereja Santa Maria Tak Bercerai. Kaliran Kepercayaan? Nagel, Surabaya. Kaliran Kepercayaan? Oh, ada. Apa, Pak? Darmogan. Acara yang digelar di beberapa titik di Indonesia. Maaf. 36 titik di Indonesia ini ditujukan oleh Hak Sinta Nuri Abdurrahman Wahid untuk sudah mengajar masyarakat. Jadi barang siapa yang masih menghisap rokok, silakan hisapan terakhir. Dan bagi yang beragaman dan juga toleransi. Terakhir. Ini mengakhir. Dan di sini masyarakat sekitar Gereja Santa Maria Tak Bercela datang menyantap makanan sahur bersama. Dan saya ingin tanya, Bapak Ibu sekalian tinggal di mana? Beberapa tinggal di Surabaya. Surabaya itu ada di mana? Jemaat dari gereja ada di mana? Yang maupun lintas agama lain yang meski tidak merayakan Jawa Timur. Jawa Timurnya itu ada di mana? Tidak menjalankan ibadah puasa. Pulau Jawa. Pulau Jawanya itu ada di mana? Oh, Indonesia tuh. Dan juga di Amerika. Enggak ya? Menemani jadi di Indonesia muslim untuk berarti menyantap makanan sahur. Bapak Ibu sekalian itu anak bangsa apa? Benar. Betul. Terus yang kita sebutkan tadi, berbagai macam suku, berbagai macam agama, mereka itu tinggal di mana? Mereka tinggal di Indonesia. Jadi mereka anak bangsa apa? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian anak bangsa Indonesia, orang Indonesia, mereka juga orang anak bangsa Indonesia, tinggal di Indonesia, lantas mereka itu siapa kita? Apa? Benar. Kok aku sih? Benar ya, saudara? Yakin saudara? Sumpah. Kalau nama mereka itu saudara kita, bolehkah kita kontok-kontokan? Boleh kita cakar-cakaran? Boleh kita saling memfitnah? Saling menghujat, menebar kebencian, menyebarkan berita-berita bohong, saling berbunuhan, benar saling berbunuh-bunuhan, boleh apa tidak? Tidak boleh? Tidak boleh. Awas ya. Kalau saling berebutan boleh? Tidak boleh. Tergantung di mana gantungannya ada di mana. Rebutan dulu lah. Kalau rebutan kursi boleh enggak? Benar. Rebutan kursi boleh. Itu di dalam ada banyak kursi kosong. Jadi perbuatan kursi boleh. Boleh? Sah, boleh. Jadi salah.
rebutan kursi. Boleh Bu, kursi DPR. Tapi kalau berpacar Pak, rebutan pacar boleh ya? Adalah saudara kita dan kita tidak boleh melakukan hal-hal buruk seperti itu, lantas apa yang harus kita lakukan? Rukun, damai, saling menghargai, saling gotong royong, saling memahami, toleransi, dan saling-saling yang paling yang baik ya. Jadi dengan kata lain bahwa kita harus bisa hidup rukun dan oleh karena itu dalam setiap saya menggelar acara seperti ini, saya akan mengajak saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, apakah dia itu beragama Kristen, itu Buddha dan sebagainya, apakah saya itu suku Jawa, suku Cina, suku Arab, suku Batak dan sebagainya, saya ajak bersama-sama untuk melakukan sahur bersama seperti ini sebagai ungkapan tali persaudaraan, sebagai ungkapan kebersamaan, sebagai ungkapan saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan merupakan saudara atau tali persaudaraan sejati di antara kita semua, agar saudaranya yang beragama Islam dapat melaksanakan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kadang-kadang saya bisa bersahur di halaman gereja seperti ini, kadang-kadang di halaman lain, di halaman biara dan lain sebagainya. Oh, ada ya? Kita mengumandangkan azan lebih dahulu. Silakan.